Oke, Pemirsa Lix, di depan saya kali ini ada satu produk yang baru pertama kali kita lihat. Di sini dia adalah MSI GS32 yang kamu pernah ingat mungkin ya, GS30 versi terdahulu yang menawarkan solusi gaming dock. Dan saya pikir waktu itu memang sudah tidak akan dikembangkan lagi tentang gaming dock di komen dengan notebook. Tapi ternyata yang menawarkan kembali MSI GS32 yang di sini dia menawarkan solusi game dock juga. Tapi ini lebih seperti notebook cooling pad. Jadi kamu bisa lihat untuk MSI GS32 ini seperti namanya, dia menggunakan lebar display 13.3 inch. Secara default tanpa menggunakan gaming docknya, dia menawarkan solusi GeForce GTX 950M. 950M ya. Tapi kita belum tahu nih 950 versi apa yang digunakan. Lalu secara default di luar gaming docknya, dia menawarkan Core i7-6700. Lalu dua slot memory yang bisa di-upgrade, memory DDR4 ya tentunya, hingga 32GB. Lalu di sini dia unitnya memang untuk ukuran segini sepertinya memang solusi yang paling baik adalah dia menggunakan NVMe untuk solusi storage-nya. Jadi di sini informasinya untuk GS32 ini menggunakan dua buah slot NVMe ya, PCI Express 2.0. Ya, tapi ini kita juga belum tahu apakah kedua slot itu mendukung RAID atau tidak. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk desainnya. Kamu bisa lihat di sini MSI GS32 ini hampir seluruh bagian unitnya menggunakan bahan aluminium. Oke, di sini semua full aluminium. Ini harusnya nyala ya, tapi ini tidak nyala. Harusnya sih ini sepertinya tidak menyala. Ini kayaknya hanya emblem saja. Build quality-nya cukup kokoh karena hampir semuanya menggunakan aluminium ya. Oke, sekarang kita lihat bagian workstation-nya. Untuk workstation-nya di sini memang cukup simple. Kalau kamu pernah lihat MSI GS40, workstation-nya mirip MSI GS40, hanya saja untuk permukaannya, tekstur yang digunakan di sini hitam dock, bukan brass metal seperti pada GS40 ataupun GE62 ya. Oke, untuk keyboard di sini sih sepertinya dia tidak menggunakan RGB, melainkan dia hanya menawarkan keyboard backlit berwarna putih. Sebenarnya ini juga tetap menggunakan SteelSeries dengan font khas pada notebook-notebook MSI. Oke, tadi untuk keyboard, sekarang kita akan coba lihat dari sisi touchpad-nya. Touchpad-nya juga sudah mendukung multi gesture. Di sini lebih smooth lagi ya dibanding versi terdahulu. Sepertinya MSI sudah banyak memperbaiki untuk kualitas dari touchpad-nya. Oke. Okay. Ya, kamu bisa lihat di sini ada stiker Nahimic 2 di mana salah satu fitur yang mungkin banyak disukai nantinya adalah fitur sound tracker. Sound tracker di sini memungkinkan kita melihat dari mana arah datangnya peluru, karena dia akan memberikan layer tambahan di dalam game yang menunjukkan dari mana datangnya arah peluru. Itu tadi Nahimic 2-nya. Sekarang next kita akan lihat dari sisi port and connectivity-nya. Sebelah kiri saya, di sini dia terdapat exhaust ya. Kita lihat dulu bagian belakang. Oke, di bagian belakang ini ternyata jadi dia mirip-mirip seperti produk A ya. Saat ini dia karena saking tipisnya, dia harus menggunakan exhaust atau menggunakan dua lubang exhaust, di mana yang satu menghadap ke belakang, sepasang menghadap ke belakang, dan sepasang lagi menghadap kiri kanan. Oke, di sini ada solusi yang paling benar sebenarnya ya, sebenarnya. Oke, setelah bagian exhaust tadi, di sini terdapat satu buah USB 3.0 port. Oke. Lalu di sebelahnya terdapat dua audio port masing-masing yang individual, mic dan head. Lalu di sini ada satu buah tombol. Ini mirip-mirip seperti atau bisa di tebak atau mungkin ini asumsi personal adalah untuk memerlukan
alat bantu seperti jarum untuk masuk ke menu recovery langsung dari posisi off notebook. Oke, sekarang kita bahas connectivity di sebelah kanan saya. Di sini sebelah kanan kamu bisa lihat terdapat charging port. Oke. Lalu terdapat LAN port RJ45. Dia walaupun slim tapi tetap menawarkan RJ45 atau network port. Lalu di sebelahnya ada HDMI. Lalu ada satu buah lagi port USB 3.0. Lalu ada SD card reader. Oke, ciri khas dari MSI juga dibawa pada MSI GS32 ini. Seperti kamu lihat di bagian depan, di sini memang tidak ada port and connectivity, tapi dia menghias bagian depannya ini dengan LED. Di sini kita belum tahu apakah LED, warna LED ini bisa di custom, tapi kalau dia menggunakan konsep yang sama dengan G series atau GT series, itu harusnya ini warna ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita lewat software yang ada pada MSI. Oke, sekarang yang paling menarik atau mungkin kamu penasaran adalah bagian dockingnya. Di sini dia menggunakan sistem docking di bagian belakang. Oke, okay. Kamu bisa lihat bagian belakang dockingnya. Oke, okay. Jadi dia menggunakan sistem head jack, ya. Jadi yang rencana rasa cukup simpel, dan ini yang perlu kita akan cari tahu apakah hubungan antara notebooknya dengan gaming docknya menggunakan PCI Express full version kali 16 atau ada pemangkasan jalur data karena keterbatasan dari link interface-nya. Oke, ya itu tadi untuk MSI GS32, semoga saja untuk produk ini bisa secepatnya masuk ke Indonesia, karena Fem Channel sendiri sangat excited dengan produk ini. Ini merupakan solusi buat kita atau mungkin gamers yang masih sering membawa notebook ke kampus tapi juga tidak ingin terlalu berat membawa gaming docknya, karena kalau kita lihat gaming docknya ini masih cukup portable untuk kita bawa-bawa. Oke, untuk headphone preview untuk MSI GS32 ini sampai di sini. Kita akan lihat produk MSI yang lainnya. Sampai lagi.